Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis. Kali ini Gibran yang didampingi oleh Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melihat langsung uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. 1.075 porsi makanan dibagikan kepada para siswa. Anggaran setiap porsi sebesar Rp25.000 dengan menu nasi, ayam teriyaki, perkedel, tahu, salad, pisang, dan susu. Total kalori yaitu 781 untuk setiap porsinya. Menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah program, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh ya para siswa, orang tua murid. Anggaran untuk tiap pack ya, tiap box makanan ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda di angka Rp25.000. Kemarin kita uji cobakan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba, kita masih membutuhkan masukan-masukan.